Halo guys, saya Rudi Dadung. Di video kali ini saya ingin berbagi tips untuk teman-teman semua. Teman-teman yang lagi mencari menu arsip cerita yang di Instagram biasanya ada dan sekarang tidak ada ya. Loh kenapa? Dan saya akan berikan untuk bagaimana sih cara menemukannya agar arsip foto atau video yang kalian arsipkan itu bisa kembali normal kembali. Oke, untuk kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Oke guys, kita langsung saja. Nah, biasanya kan menu arsip ada di sebelah sini ya. Kita garis tiga ini kita klik, lalu biasanya di sini ada menu arsip. Untuk sekarang beberapa akun atau beberapa pengguna media sosial Instagram tidak ada menu arsip ini ya, tidak muncul. Di mana adanya untuk menu fitur arsip ini. Nah, di sini saya menggunakan screenshotan ya, karena Instagram saya normal, tidak hilangnya arsipnya, menu arsipnya. Nah, kalian klik saja garis tiga pojok kanan atas, nanti muncul kan akan seperti ini. Nah, di sini tidak ada yang namanya arsip cerita ya, tidak ada yang gambar jam atau arsip cerita. Nah, kalian klik saja aktivitas Anda yang ini, klik. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Di sini akan ada menu arsip yang di sini, yang seperti ini, menu arsip. Kalian klik di situ. Nah, di sini ada nanti tampilan seperti ini, seperti biasanya normal ya. Jadi, kalian langsung saja pilih postingan yang diarsipkan yang di tengah ini. Apabila menunya tidak seperti ini, kalian klik saja arsip cerita yang paling atas tulisan arsip cerita, kalian ubah menjadi ya, ubah lalu ubah menjadi arsip cerita, lalu di sini ada postingan diarsipkan. Nah, seperti itu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengembalikan video yang telah diarsipkan atau foto yang telah diarsipkan. Oke, selamat mencoba, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nah, itu dia cara menemukan menu arsip di Instagram kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.